Perfect. Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel aku Nisa Sido. Dan di video kali ini aku mau tunjukin kalian gimana caranya bikin Korean makeup look yang super super simple banget. Dan kalian pasti bisa banget ngikutinnya karena makeup ini tuh gak sampai 15 menit. Ini tuh gampang banget dan ini tuh bener-bener ya, seperti yang kalian tahu Korean makeup itu nggak menor dan natural. Terus habis gitu dia juga lebih kayak ke daily makeup look gitu loh, kayak tampilan-tampilan natural aja. Nah, aku di sini mau kasih tahu gimana caranya bikin look seperti sekarang ini. Jadi jangan di skip videonya, keep on watching ya, stay tune. Okay, first of all, karena kondisi mukaku tuh lagi banyak bekas jerawatnya, bintik-bintik merah gitu. Ini sebelum make up, aku pakein dulu serum vitamin C yang 20% kandungannya ascorbic acid. Ini tuh bagus banget buat masalah kulit seperti bekas jerawat. Dan tunggu 3 menit sampai serum itu benar-benar meresap. Ini fungsinya bagus banget kayak buat melindungi kulit kita tuh dari si residu-residu di make up biar nggak melukai nanti kulitnya tuh, jadi nggak makin jerawatan. Jadi harus kita lindungin dulu pakai serum. Terus kalau bisa sih dilanjut lagi pakai moisturizer. Seminggu pakai serum ini, jerawat aku tuh bekas-bekasnya tuh pada hilang semua gitu, dan wajah aku tuh bener-bener lebih cerah, nggak kusam lagi. Kalian bisa lihat nih reviewnya nanti di atas itu, kalian bisa klik aja. Kalau kalian mau beli, ini Instagram namanya @nisolashop_beauty. Lanjut ke pemakaian foundation, ini aku pakai foundationnya si Maybelline yang Fit Me. Aku pakainya, aplikasinya pakai kuas yang foundation. Nah, karena si pemakaian kuas itu nggak terlalu coverage ke kulit, jadi buat di bekas-bekas jerawat yang merahnya masih kelihatan, aku tambahin lagi dan aku aplikasinya pakai jari. Karena kalau misalnya muka kalian ada bekas jerawatnya, kalian harus aplikasiin si foundation itu, jangan digeser, tapi cukup di tap-tap alias ditepuk-tepuk, jangan digeser sama sekali karena nanti nggak akan coverage. Nah, terus ini aku pakaiin si Maybelline yang Age Rewind. Ini si concealer yang bagus banget, dan aku aplikasiin ke bagian kantung mata, terus ke bintik-bintik yang bekas jerawatnya, dan ke bagian dagu juga, tulang hidung, biar si muka aku tuh jadi lebih tajam tulang-tulangnya, jadi kelihatan lebih mancung supaya si bekas jerawat juga ketutupin. Aku aplikasiinnya pakai tangan, pakai jari manis ya, karena kalau misalnya kita ngaplikasiin si concealer pakai jari manis, hasilnya tuh jadi lebih lembut jatuhnya di kulit. Terus ini aku pakai Mizu Eyeshadow Base yang kayak gini bentuknya. Ini tuh jadi bentuknya kayak krim gitu. Nah, terus dia aplikasinya pertama dioles dulu ke bagian kelopak mata, terus aku aplikasinya olesinnya pakai blending pakai jari biar dia tuh lebih merata. Dan pakein juga ke bagian bawah mata kalian, jangan di kelopaknya doang, karena ini aku mau pakein si eyeshadownya ke bagian bawah mata. Nah, setelah itu ini aku lanjut ke pemakaian eyeshadow. Ini eyeshadownya aku pakai palette-nya dari Maybelline yang The Blush Nudes. Ini pertamanya aku pakein dulu yang warnanya pink muda ke bagian ke seluruh bagian kelopak mataku. Aku oles-oles pakai kuas eyeshadow yang paling besar. Lanjut aku pakein warna yang agak-agak pink tua gitu. Aku aplikasinya cuma ke bagian daerah ujung kelopak mata. Nah, yang paling ujung luar itu aku pakein, terus aku blending supaya nanti warnanya tuh semuanya jadi pink gitu. Jadi yang warnanya pink muda tadi itu buat dasarnya, buat base-nya. Terus aku lanjut pakai yang pink ini biar warnanya tuh lebih keluar dan nanti jadinya
gak gampang luntur karena awet, karena dia ada dua lapisan. Terus aku aplikasiin juga ke bagian bawah mata biar matanya tuh seger, jadi gak cuma kelopak matanya doang yang aku pakein, tapi biar lebih berwarna aku pakein ke bagian bawah mata. Terus aku lanjutin ke warna coklat. Ini warna coklatnya aku pakein cuma di bagian terluar kelopak mata buat mempertegas si bagian mataku aja biar warnanya lebih keluar. Setelah semuanya beres, kita blending pakai kuas blending. Dan sekarang kita lanjut ke pemakaian penjepit bulu mata. Ini pakainya kayak gini. Jadi si kelopak matanya kalau bisa kalian naikin dulu ke atas, tapi kalau misalnya takut kejepit, kalian bisa pakainya kayak aku gini. Nah, dan jepitnya tuh berulang kali, kayak ditek tek 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 gitu loh. Dan kalau misalnya belum terlalu lentik, kalian bisa ulangi beberapa kali. Lalu aku pakai maskaranya dari Maybelline yang Magnum. Sebelum diaplikasiin ke mata itu, kita harus kayak sapuin dulu bagian si kuasnya itu ke leher maskara, supaya nanti si maskaranya itu gak terlalu dablek atau ngegumpel gitu di bulu mata kita. Nah, baru aplikasinya kayak gini, kelopak matanya tuh diangkat dan kita aplikasinya dari kiri ke kanan, terus kanan ke kiri. Terus habis gitu kita aplikasiin lagi di lentikin gitu loh, kayak gerakan melengkung kayak sekarang ini. Aku pakein juga di bagian bawah mata supaya nanti mataku tuh terlihat lebih lebar dan lebih belok gitu, lebih besar. Nah, sekarang aku pakein eyeliner pennya dari Mizu. Ini enak banget pemakaiannya, jadi ini favorit aku di seluruh video tutorial makeup aku. Aku pakein si Mizu ini tuh udah dari tahun 2013 kayaknya. Ini favorit aku banget karena warnanya tuh dia tuh gak gampang luntur, tapi dia gampang juga ngebersihinnya gitu loh. Jadi gak yang terlalu heavy makeup gitu, yang gak terlalu nempel dan waterproof banget, jadi lebih gampang buat ngebersihinnya. Ini aku pakainya jadi dari inner corner mataku, aku tarik garis keluar sampai sejajar sama itu tuh ujung kelopak mataku, tapi dilebihin sedikit aja, kalian kira-kira aja. Jadi pemakaiannya seperti ini. Nah, setelah itu aku pakein contour di wajah aku pakai NYX Wonder Stick-nya. Ini yang bagian highlighternya gak pernah aku pakai, jadi aku cuma pakein yang si bagian shadingnya aja. Nah, aku pakein ke bagian tulang pipi, terus tulang hidung. Terus aku pakein juga ke bagian dagu sedikit biar nanti kesannya dagu aku itu lebih lancip keluar. Nah, ini aku aplikasinya pakai si Lispong. Nah, pakainya cukup di tap-tap aja. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakainya tuh pakai ujung jari aja. Cuma ini enak banget sih. Jadi kalau pakai si Lispong ini, aduh ngupil. Jadi pakai si Lispong ini tuh kayak dia tuh menghemat banget pemakaian make up gitu loh. Karena kan kalau beauty blender kan menyerap foundation atau shading, kalian tuh gak menyerap sama sekali, tapi dia tuh tetap nempel di wajah kita. Jadi aplikasinya cukup sedikit aja dan gak banyak yang kebuang. Nah, terus aku lanjut lagi ke bagian blush on. Ini blush onnya aku pakai Color Show dari Maybelline juga. Pokoknya produk-produk make up aku tuh almost semuanya tuh dari Maybelline. Aku pakeinnya kayak gini, di tap-tap gitu, jadi gak digeser. Kalau digeser tuh nanti dia bakal merusak si coverage si foundationnya. Jadi aku pakeinnya cukup di tap-tap kayak gini biar gak bikin rusak dan gak menggeser si foundation. Terus setelah semuanya beres, pakein si highlighter buat bikin wajah aku tuh jadi kayak lebih glowing dan lebih tulang-tulangnya tuh lebih timbul gitu loh. Nah, aku pakainya yang warna pink ini. Aku pakein ke bagian tulang pipi aku dan tulang hidung. Terus juga ke bagian bawah dagu. Nah, sekarang aku pakein si lipstiknya dari Silky Girl. Ini tuh yang Moist Blush. Ini enak banget pakainya buat sehari-hari atau buat ke acara-acara gitu tuh gak bikin bibir aku tuh jadi kering. Seperti namanya Moist Blush, jadi dia tuh kayak mengandung moisturizer yang bikin bibir aku tuh jadi gak kering. Aku pengen bikin ombre lips seperti biasa. Ini makeup favorit aku banget, ombre lips gini, karena
bikin bibir tuh nggak terlihat terlalu tebal, tapi jadinya fresh kayak ala-ala Korea gitu. Nah, aku pakai ini cuma di bagian dalamnya aja. Ini pakai Etude House Dear Darling Tint yang shade-nya Real Red. Nah, setelah semua beres, oh ya, aku lupa bagian alis aku. Karena alis aku tuh udah disulam, jadi bentuknya tuh udah seperti ini tanpa harus digambar. Aku cukup ngewarnain si alis aku aja pakai si Etude House ini yang Color My Brow. Aku jadi oles-olesinnya cuma kayak gitu doang, simple banget karena kan alis aku udah ngebentuk karena disulam. Jadi cuma cukup digituin aja. Nah, biar alis akunya jadi lebih coklat, jadi dia tuh sewarna sama warna rambut aku. Sudah beres, sekarang tinggal ganti baju.